Mengutip Arab News pada 7 Oktober 2024, setahun setelah serangan Hamas, pada 7 Oktober 2023 Israel disebut tengah siaga tinggi menjelang peringatan satu tahun serangan 7 Oktober. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah akan menyerang Iran. Hal itu disebut menjadi satu upaya menarik Amerika Serikat ke dalam perang. Oktober 2023, Israel membuka front baru di Lebanon melawan Hizbullah. Terbaru, militer Israel mengonfirmasi serangan Hizbullah di kota utara Haifa. Hizbullah mengatakan pihaknya mencoba menyerang pangkalan angkatan laut di dekatnya. Selain itu, Israel pun bersumpah akan menyerang Iran setelah serangan rudal balistik terhadap Israel minggu lalu. Konflik yang meluas itu berisiko semakin menarik AS, yang telah memberikan dukungan militer dan diplomatik penting bagi Israel.